Dan ini kita akan melaporkan kejadian pencurian yang mana pelaku pencurian ini ditangkap oleh Taruna Akademi Kepolisian sebanyak ada 4 orang, di mana kejadiannya itu di Java Mall, di salah satu rumah makan yang ada di tempat tersebut pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 kurang lebih pukul 14.30, di mana kejadiannya ada seorang ibu-ibu yang berteriak meminta tolong, yang saat bersamaan Taruna, tempat Taruna ini sedang berada di tempat tersebut yang sedang melaksanakan pesiar, dan seketika juga tempat Taruna ini langsung respon terhadap teriakan tersebut, yang ternyata ibu itu sedang berteriak karena kehilangan tasnya yang diambil oleh pelaku yang ada di belakang saya sebanyak 2 orang, di mana pelaku itu langsung diamankan oleh tempat Taruna. 1 orang pelaku ditangkap, tapi 1 orang lagi melarikan diri ke arah Solo yang berhasil juga diamankan oleh Polsek Semarang Selatan kurang lebih 3 jam setelah kejadian. Yang uniknya bahwa pada saat itu tidak ada yang membantu, tetapi berkat adanya 4 orang Taruna yang sedang ada di situ, pelaku berhasil ditangkap. Dan di sini kita melihat bahwa pelaku itu bisa ditangkap berkat adanya quick response dari tempat Taruna. Yang walaupun Taruna itu sedang pesiar, tetapi secara naluri kepolisian, dia bisa membuktikan bahwa bisa sedang pesiar, jiwa untuk melindungi dan menolong masyarakat itu tetap dilakukan oleh tempat Taruna itu. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada tempat Taruna ini yang membantu masyarakat di saat kesulitan, di saat dibutuhkan pertolongan, dimanapun tempatnya, mereka tetap melakukan tugas-tugas kepolisian.